bisa memberikan manfaat dan menolak madarat sedikitnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menganugerahkan kepadanya akal yang sehat, akal yang lurus, menunjukkan bahwa saya siapa saja yang tidur, katakan tenang, jangan bingung kok. Saya nganter istri untuk ngambil apa paket sembako di bazar murah di Pondok Pesantren Al Furqan Al Islami. Ada satu paket sembako, ya isinya ya macam-macam. Ada beras, minyak, gula, sama mie. Kita kemarin kuponnya harganya Rp50.000, dapat beberapa paket sembako. Minyaknya saja itu aja kira-kira nominalnya ya sudah sekitar itu, belum lagi paket-paket yang lain. Sekitar 1.000 ya, 1.000 sembako, paket sembako. Kalau di total itu sekitar 100 lebih, kita jual hanya 50.000 saja. Harapan kita sebagai masyarakat ya, di kalau bisa ya acara seperti ini sangat diperlukan ya. Kalau bisa ya rutin dilaksanakan. Kita berterima kasih sebesar-besarnya kepada apa pengurus Yayasan Pondok, karena dengan adanya paket bazar murah ini sangat membantu masyarakat, terutama ibu-ibu dalam persiapan untuk bulan suci Ramadan. Masa orang urut loh sih, masa rekomendasi sekarang? Masa sampai kayak ini jalan. Pernah tahu ya?
Kemudian yang kedua. Tapi lebih bagus lagi seandainya mereka diberikan alternatif kegiatan yang sifatnya untuk ini apa mengalihkan aktivitas mereka di waktu siang maupun malam hari. Jadi kalau saya main semoga kita bisa buat masukan untuk bisa buat dimain agar tidak terpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenan kami mohon maaf dengan beliau ibadah untuk nikmat yang harus kita syukuri. Kita berterima kasih kepada siapapun pada kita gereja-gereja sehingga ini menjadi peluang bagi kami. Kita semua termasuk ini karena beliau nanti oleh Allah SWT.